السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan imam dan seluruh kegiatan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjangkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Malam ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih mengekalkan dua-dua nikmat yang membawa kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama membahagikan syukur itu, ataupun ulama membahagikan nikmat itu dengan dua. Jadi nikmatnya ulama dok bahagi, terbahagi pada dua. Satunya dia sebut sebagai nikmatul mutlak. Makna nikmatul mutlak kerana dia mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa-siapa yang dapat secara mutlaknya Allah sayangkan dia. Jadi nikmat mutlak ni, bila siapa-siapa yang dapat secara mutlaknya, Allah sayang kat dia. Contoh daripada nikmat mutlak ini adalah iman. Maka bila Allah bagi iman kat kita, itu tanda Allah sayanglah kat kita secara mutlak dia. Begitu juga nikmat Islam. Bila Allah bagi kita Islam, maknanya Allah sayanglah kat kita. Begitu juga dengan ni'matul hidayah. Ni'matul hidayah, petunjuk. Bila Allah bagi kita petunjuk, tu Allah sayanglah tu. Kalau Allah tak sayang, dia tak bagi petunjuk kat kita. Begitu juga ni'mat mutlak juga termasuk di dalamnya, iaitu ni'matul taufiq. Ni'mat kekuatan yang Allah bagi sehingga kita boleh buat baik. Ini ni'mat. Maknanya Allah sayanglah. Bila Allah gerakkan hati kita, permudahkan urusan kita nak buat baik, maka tu maknanya Allah sayang. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, bila ditanya dia, bolehkah kita kenai ahli syurga, bolehkah kita kenai ahli neraka? Nabi kata boleh. Boleh kenai ahli neraka ni. Siapa kata tak boleh? Ha, yang tak boleh tu kerana dia sendiri ahli neraka barangkali. Kan? Sebab apa? Ramai hari ni kata kita tak boleh, kata orang ni masuk neraka, orang ni masuk syurga. Ya, kita tak boleh nak tentukan. Itu kerja Tuhan. Tetapi Nabi ditanya, bolehkah kita kenai ahli syurga, ahli neraka? Maka Nabi kata boleh. Macam mana? Ahli neraka ni kata Nabi, Allah permudahkan bagi dia untuk dia buat baik. Dan dalam masa yang sama, Allah susahkan dia untuk buat jahat. Ini tanda ahli syurga lah. Bila dia boleh dua ni, ahli syurga. Ujung nanti, wallahualam. Ujung nak mati, kita tak tahu. Kalau dia mati masa itu, ya ahli syurga. Itu sifat ahli syurga. Ujung Allah nak masuk ke neraka, berubah sikap, tu bab lain. Tapi ahli syurga ni sifatnya. Maknanya Allah bagi kekuatan untuk dia boleh buat baik. Sebaliknya begitu juga dengan ahli neraka.
Yakni Allah Ta'ala mempermudahkan bagi dia buat kerja jahat, dan dalam masa yang sama susahkan dia buat kerja baik. Buat jahat cukup senang, tapi nak buat baik cukup susah. Ini sifat-sifat ahli neraka. Sebab apa? Tak buat baik. Maka taufik termasuk dalam kategori nikmat mutlak. Sebab bila kita dapat tu secara mutlak, Allah sayang kat kita. Adapun yang kedua disebut sebagai ni'matul muqayyad. Ni'mat muqayyad. Muqayyad ni ialah yang berkait. Macam ketaatan juga. Ketaatan pun ada dua juga. Ulama pecah, satu ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak ni hanya untuk Allah dan Rasul saja. Adapun ketaatan kepada ulil amri, dia disebut ketaatan muqayyad, yang berkait. Berkait macam mana? Bila pemimpin penguasa ini taat pada Allah dan Rasul, baru kita taat. Dia berkait. Jadi begitu juga maksud nikmat al-muqayyad. Maknanya muqayyad sebab apa? Nikmat yang Allah bagi ini tidak melambangkan Allah sayang secara mutlaknya, tetapi Allah beri itu sebagai tanda sayang bila nikmat tadi dikaitkan dengan pengabdian pada Allah. Sebagai contoh, nah, nikmat dia panggil nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan, jangan ingat bila Allah bagi sihat Allah sayang, belum tentu. Kalau boleh nikmat sihat Allah sayang, Fir'aun lah orang yang paling Allah sayang. Dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Sakit perut pun tak pernah. Jadi Allah sayang kat dia. Tetapi nikmat kesihatan tadi pada orang yang lawan dia pun Allah bagi juga. Jadi bukan makna Allah sayang semata-mata dengan nikmat tu. Tetapi ke mana orang tu guna nikmat sihat, itulah tanda Allah sayang. Jadi berkaitlah maknanya. Berkait dengan ke mana dia bawa nikmat tadi ni. Kalau hanya tengok pada nikmat tu saja, tu belum tentu Allah sayang. Nikmat sihat, nikmat kaya, nikmat pangkat, semua ni siapa-siapa pun Allah bagi. Nikmat rezeki, makan, minum ni siapa-siapa pun Allah duk bagi. Ya tak? Tapi tak boleh nak kata tu Allah sayang dah. Nah, tetapi berkait ke mana kita bawa nikmat ini. Maka alhamdulillah sampai malam ni, mudah-mudahan kedua-dua nikmat tu ada kat kita. Nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik duk ada kita ni. Sampai boleh mari sini ni. Ya, mai pula kita ni, walaupun kita tak sihat, tapi kita mari. Yang sihat boleh datang, yang tak sihat boleh datang. Semua ini adalah nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka bila nikmat-nikmat ini kita perolehi, syarat Allah nak tambah nikmat itu adalah syukur. Itu syarat Allah nak tambah. Allah nak tambah satu nikmat, syukurlah. Maka syukur yang terutama adalah syukur perbuatan, dan perbuatan yang paling utama dalam melahirkan syukur adalah solat. Dia kena ingat begitu, ya. Baik. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, hari ini kita sambung lagi perbincangan kita dalam beberapa petikan hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita duduk dampingi hadis-hadis Nabi ini menjadikan kita terdorong untuk nak buat baik, ya, terdorong nak ikut apa yang Nabi pesan kat kita, ya. Yang penting bila kita dengar, kita ada azam, kita ada hasrat, kita ada niat nak buat. Mudah-mudahan dengan niat itu Allah akan permudahkan kita buat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 49, hadis paling atas sekali. I'budur Rahman wa atti'u وأطعم الطعام وافشر السلام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'budur Rahman." Hendaklah kamu menyembah akan Allah yang bersifat pengasih. Pengasih. Jadi
Kenapa dia sebut Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang sifat pengasih? Supaya tadi kita tengok, bagi orang yang beriman, bila Allah bagi pada dia segala nikmat yang ada pada dia, maka sepatutnya meningkatkan ibadat dia. Itu sebab dia tak sebut I'badur Rahim. Dia sebut I'budu Ar-Rahman. Dalam kalimah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni semua tuan-tuan tahu dah. Kenapa Ar-Rahman, apa benda Ar-Rahman tu tuan tahu dah kan? Ha, tahu dah. Hari-hari kuliah. 30 hari, kelas ada 60. Tuan-tuan sekalian. Ha. Jadi Ar-Rahman ini nikmat yang Allah bagi semua. Dekat makhluk dia, dia bagi semua. Ar-Rahim ni hanya untuk orang yang Allah sayang, di akhirat besok dapat rahim. Jadi dalam hadis ni Nabi suruh kita menyembah Allah yang Ar-Rahman. Kerana dengan melihat nikmat yang Allah bagi, nikmat sihat, nikmat keluarga, nikmat pangkat, nikmat duit, dewa makan, nikmat sihat, sepatutnya meningkatkan kita akan ta'abud kita pada Allah. Yang benda iman, benda Islam ni kita tak rasa pun kadang-kadang benda tu nikmat ni. Orang kadang-kadang tak rasa pun Islam tu nikmat. Jadi nak berasa tu hanya dengan benda hak dia boleh pegang, hak dia boleh jamah, hak benda dia boleh nampak. Ya. Jadi kerana itu ayat-ayat kebesaran Allah ini, kalau kita mengaji ilmu tauhid, ayat-ayat Allah Ta'ala ni pertama sekali ayat-ayat tanda-tanda yang nampak, yang kita duk nampak. Ya. Ni tanda kebesaran Allah. Bulan, bintang, bumi, matahari, ini tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nikmat-nikmat yang Allah bagi pada diri kita ni patutnya kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebab jalan syukur di atas nikmat tadi, jalan syukur. Terfikir tak, pernah tak terlintas di hati kita apabila kita menjamah makanan, terlintas di hati kita ada orang yang belum makan masa ini? Kita makan tadi petang, masa kita makan terlintas atau tidak ada waktu ini ada orang yang belum makan? Sejak bila? Sejak pagi. Aku petang ni dah masuk 16 kali. Terlintas atau tidak dia punya perasaan ini? Maka bila kita nampak kita ada makan, maka pastinya lepas makan nanti sekurang-kurangnya kita menyebut Alhamdulillah. Ini i'budu. I'budu tadi bukan sembahyang. I'budu tadi maknanya kita taat kepada Allah. Mana ada? Taat kepada perintah Allah. Antara perintah Allah itu ialah syukur. Kita boleh pakai baju. Terpintas ada kita, ada orang yang tidak berbaju. Kita bertukar sehari 2-3 kali. Ada orang 4-5 hari tak tukar baju. Kerana apa? Kerana tak ada baju. Itulah baju dia satu. Ha, maka bila ini kita tergambar, maka barulah kita rasa syukur. Kita ada harta, ada macam-macam lah yang Tuhan bagi. Maka apa yang ada pada kita sepatutnya mempertingkatkan lagi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dia sebut I'budu Ar-Rahman, dia tak sebut I'budu Ar-Rahim. Sebab kita boleh tengok nikmat ni kan, sihat, anak, bini, rumah, kan nampak kan rahmat Tuhan ni. Boleh makan, boleh minum, nampak kan? Iman tak nampak, Islam kita tak nampak. Kemudian dia kata wa at'imut ta'am, beri makan. Dia tak sebut kepada siapa beri makan. Baik. Maksud di sini beri makan pertama orang yang di bawah tanggungan kamu. Jadi kita sebagai suami, anak isteri kita duduk bawah kita. Ni kewajipan kita beri makan kepada anak kita.
Jadi isteri tak payahlah minta halai malam-malam nak tidur. Abang halaikan makan minum saya hari ni, tak payah. Laki hang kena bagi benda halai kat hang. Minta maaf tu okey lagi. Abang minta maaf kok salah apa sehari okey lagi. Ni minta halai ni masalah. Saya sebut dah kat sini. Seolah-olah orang perempuan ni duduk dalam keadaan bersalah selalu. Semua duk kena minta halai, minta halai. Naik kereta halai abang, naik kereta. Duduk atas sofa halai abang, duduk atas sofa. Duduk atas kita halai abang, duduk atas abang. Abang masya Allah. Jadi dah tak perlu halai-halai, tak perlu. Sebab itu kewajipan si suami tadi ni, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, wa at'imu ta'am, ialah bagi makan pada orang susah. Beri makan kepada orang susah. Ni keutamaan dia. Pertama sekali, bagi makan keluarga kita dulu. Nah, dan tak sekalian. Ya, bagi makan orang lain. Kalau kita sampai satu tahap macam Saidina Ali, tengah-tengah nak buka puasa kan, ada orang duk minta sedekah, duk bagi ke orang lain lagi. Itu tahap yang amat tinggi. Tak. Itu yang amat tinggi. Itu tahap yang ya kita boleh capai. Tetapi dia agak sukar pada pandangan kita sendiri pun. Tapi sekurang-kurangnya, selepas kamu makan, ingat orang tak makan, sudah cukup baik. Kalaupun kamu tak makan karena beri makan orang, kamu tak dapat buat. Sekurang-kurang lepas kamu makan, bagi makan orang tak makan, itu sudah cukup baik. Faham maksud saya? Kalau nak sampai tahap orang tak makan, kita bagi orang makan sehingga kita tak makan, kita tak boleh buat macam itu. Paling tidak selepas kita makan, tolong bagi orang yang tak makan. Ini sudah cukup baik. Kan? Kalau tak mampu nak halang adik-beradik buat binaan kubur mak kita, tak berani, tak boleh nak halang. Halang mereka tak dengar. Jenis kepala masuk ayat, ayat bateri. Setidak-tidak kubur orang di bawah kekuasaan kita, kita boleh buat. Kubur bini kita, jangan siapa-siapa berani buat binaan. Ni bini aku. Ni kubur anak aku, jangan siapa-siapa panggil buat duduk bina-bina benda cantik-cantik. Paling tidak. Kan gitu. Jadi yang kedua di sini, membawa maksud beri makan kepada orang yang tak makan, orang susah. Lepas bagi makan anak bini kita, bagi makan kepada orang susah. Kalau kita boleh, saya ulang balik, kalau kita boleh tak makan kerana bagi orang makan, A++++, tuan-tuan sekalian. Ha, kalau kita lepas kita makan, bagi pula pada orang makan, itu pun sudah A lah. Ha, dia belum minus A lagi lah, tuan-tuan sekalian. Ha, ya. Cuma Morris Minor. Itu yang kedua, beri makan kepada orang susah. Yang ketiga, beri makan untuk, maknanya apa dia sentiasa sekalian? Menjamu saudara-saudara, tetamu-tetamu. Ha, sebab itu tetamu ni istimewa di sisi Allah, di sisi Islam. Kalau tuan-tuan tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetamu ni, mula-mula Nabi kata, jangan kamu becak tidak beriman seseorang itu. Makna tak iman ni tak sempurna iman, sehingga dia bercakap benda yang baik. Ya? Sehingga dia menghormati jiran dia dan menghormati tetamu dia. Tiga Nabi sebut. Cakap baik, hormat tetamu dan hormati jiran. Saya pernah tanya kepada guru saya, kenapa tiga ini dijalinkan? Cakap yang baik, hormat jiran, hormat tetamu. Kenapa tiga ini dijalinkan dalam satu hadis? Ini perbahasan, dia bahas hadis. Maka ternyata
kebiasaannya jiran dan jiran dan tetamu ini tergores kerana kata-kata. Ya, layanannya okey. Dan layan, tapi mulut dia ada laser sikitlah. Sebab itu sebelum Nabi kata hormat jiran, hormat tetamu, Nabi kata cakap benda elok dulu. Kerana percakapan ini biasanya merosakkan hubungan dengan tetamu. Nak, tetamu duduk, kita pun cakap bila nak balik. Kan begitu kan? Jadi terasa lah kan, dia lama sangat duduk sini. Anak, itu dia. Ya. Sedangkan, ya benda itu kan mengguris perasaan kan? Yalah ustaz, tak faham-faham. Nah, itu dah. Jadi sebenarnya dua-dua kena faham. Si tetamu pun kena faham. Si tuan rumah pun kena faham. Kita kadang-kadang nak harap orang faham, kita sendiri tak usaha nak bagi faham. Begitu juga dengan jiran tetangga, ya. Jadi nak tunjukkan bahawa beri makan tadi ni kepada siapa yang tadi ni? Kepada tetamu ataupun jiran. Bahkan 3 hari pertama tetamu kita adalah waktu yang paling special untuk kita beri kepada tetamu kita. Sehingga Nabi kata, selagi mana tetamu itu duduk di rumah kamu, selagi itu malaikat rahmat akan bersama kamu dan mendoakan untuk kamu dan seluruhnya. Masya Allah, banyak perbuatan yang mengundang rahmat Tuhan ni. Satu hadis daripada Imam daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah, Nabi berdoa semoga Allah melimpahkan, semoga Allah azza wa jalla melimpahkan rahmatnya kepada mana-mana suami yang memandikan isterinya. Timbul persoalan, kenapa diletakkan suami mandikan isteri? Kenapa tak letak isteri mandikan suami? Cuma apa fikir tengok. Tok, you thinking alone, you fikir sendiri. Nak sebut tadi ni, hadis ini kalau kita duk baca, dia dalam bentuk doa. Dia bukan Nabi kata Allah merahmati akan. Tidak. Nabi kata, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya. Ini kan bentuk doa ini. Kalau buat hadis yang berbentuk perintah, arahan umum pun dapat pahala dah. Bayangkan kalau ia berbentuk doa. Kan? Ini boleh buat ni. Dia tak kira muda tua, boleh buat. Tuan-tuan sekalian, susah-susah sembah dengan beli dia sedah-sedah lah. Niat nak bagi mandi, pum, tuan-tuan sekalian. Tuan tak? Baik. Kerana apa? Dia menyebut di sini tentang suami yang memandikan isteri. Pertama, kata ulama, susahnya si suami nak mandikan isteri. Susah. Susah. Ini maknanya memberi mandi, bukan menjadikan isteri kena mandi. Bukan. Memandi, faham ya? Datuk, dia kena bahasa, kena jaga juga ni. Tentu sekalian. Itu menjadikan isteri kita mandi, itu memang hari-hari. Tentu sekalian. Ya, mam ya? Baik. Ni maksudnya kita tu bagi mandi. Saya takut hampa salah faham. Dia zaman lo ni, zaman salah faham, tuan-tuan sekalian. Macam Indra kena ugut bunuh kan? Tuan-tuan sekalian. Lepas dia sigur, mak yu berdarah hidung ni, tuan-tuan sekalian. Keluar dalam Facebook, dia kata ugut bunuh. Akhirnya dia minta maaf, dia kata orang salah faham. Dia nak bergurau. Bergurau ni bunuh-bunuh, ni bukan bergurau, tuan-tuan sekalian. Ni dah, itulah kita ni. Facebook ni bagus, tuan-tuan, kan tak? Tapi betul lah, sebenarnya Facebook ni satu perkara yang silap hari bulan dia jadi tadi fitnah yang amat besar, tuan-tuan sekalian. Nak Facebook lah buat benda manfaat. Tak payah duduk masuk Facebook semua orang baca I miss my husband. Apa benda ni, tuan-tuan sekalian? Apa benda ni? Duk, semua orang baca nak cerita you miss you punya hubby. Masya-Allah. Gedik sangat. Itu kan personal kita. Nah, masya-Allah tuan-tuan. Jadi inilah benda teknologi ni, kadang-kadang
secara tak sedar menelanjangkan kita. Secara tak sedar menelanjangkan kita. Cerita semua benda dalam rumah. Semalam my husband beli ke I cincin belian. Orang kata macam dia seorang Datuk lelaki. Kan jadi fitnah. Inilah dulu kita tak terfikir kan. Nabi kata fitnah akhir zaman masuk sampai rumah hang. Kita tak fikir. Macam mana? Tuan-tuan, macam Nabi kata orang yang bela kambing buat bangunan besar, buat bangunan tinggi. Tuan-tuan terfikir tak? Nabi sebut ni 1400 tahun dulu. Tapi ternyata kan hari ni ada satu negara Arab yang dulunya siapa yang jadi raja lah ni? Ya pun ternak kambing dulu. Orang Badui. Hari ni jadi khalifah, kemudian bina bangunan tinggi-tinggi sampai down habis ekonomi kerana nak berbangga bangunan tinggi. Kan gitu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, saya menyarankan tuan-tuan cari kedai, di kedai buku lah. Bukan saya tak bawa, tuan-tuan cari sendiri. Ada satu buku, tajuk dia dahsyatnya ramalan Rasulullah SAW. Ya, disebut ramalan tu, Nabi bukan peramal ya. Itu kan wahyu, wama yantiqul anil hawa. Tapi dia nak ceritanya hebatnya apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu berlaku exactly sebagaimana yang Nabi sebut. Seolah-olah benda yang Nabi sebut itu berlaku di depan Nabi ketika Nabi bercakap itu. Dia buku terjemahan daripada Arab. Tuan-tuan boleh carilah buku tu kat mana-mana kedai. Baik. Saya selalu sebut benda-benda buku-buku ni supaya kita balik pergi cari. Daripada kita cari rokok tuan-tuan sekalian, baik kita pergi cari buku-buku ni. Ada api duduk buku dah banyak kedai-kedai buku, duduklah situ. Tuan-tuan sekalian nak suruh duduk library kat sini hangpa tak nak pula kan. Api kedai buku cari supaya kita balik. Baik. Jadi maknanya saya nak sebut tadi beri makan kepada tetamu kita apa sebagainya ya. Ini dengan niat ya. Baik. Maknanya mudah memberi makan kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW sendiri, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, sentiasa saja memberi galakan kepada sahabat supaya beri makan kepada orang miskin yang duduk di pangkin yang sekarang ini berhampiran dengan makam Rasul SAW. Itu tempat orang tua, orang tak larat duduk situ. Nabi kata beri makan, beri makan, beri makan kepada mereka. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi cuma saya nak sebut ulas balik tentang mandi tadi ya. Jadi kenapa? Pertama, karena susahnya orang laki-laki ni nak memandikan isterinya. Ya. Ini mandi ni maksudnya dalam keadaan sehat ya. Kalau dah bini terlentang kena stroke, itu wajib bagi mandi. Nah, ni makna dia sehat, dia boleh mandi sendiri, tapi you all mandikan dia. Baik. Yang keduanya, nak sebutnya tadi ni bahawa kenapa Nabi sebut kelebihan laki-laki yang memandikan isteri dia tadi ni? Kenapa? Kerana dia telah menghargai isteri dia. Apa kaitannya mandi dengan penghargaan? Tuan-tuan sekalian, apa kaitannya? Baik. Kenapa Allah mewajibkan kita mandikan mayat, tuan-tuan? Kenapa? Siapa tak mandikan mayat yang biasa, satu kampung berdosa. Kenapa? Walaqad karamna bani Adam. Ini antara cara kita menghormati anak Adam. Penghargaan dengan cara memandikan mayat tadi, ini penghargaan terakhir. Bahkan kalau tak mandikan, satu kampung berdosa. Ini penghargaan. Dah tu isteri, kenapa dia tak suruh mandikan kita sebagai menghargai kita? Isteri kita dah menghargai kita dengan dia kemas rumah, tuan-tuan. Masak untuk kita, jaga anak kita. Itu menghargai kita. Cuma kita saja yang tak reti menghargai. Sehingga berat sangat nak sebut Allah apa tu terima kasih pada isteri kita. Berat sangat. Tuan-tuan. Kalau minah Vietnam, Allah. Sikit-sikit thank you. Sikit-sikit apa dia? Vietnam kata terima kasih apa dia? Kameng. Jangan jelas sebenarnya.
Tak payahlah, tak payah. Itu jauh sangat. Cakap Vietnam tu susah sangat. Ya, tuan-tuan sekalian, berapa kali kita ucapkan terima kasih bila dia hidang ayam kat kita? Tak ada. Berat sangat. Jadi berbetulan lah, sebagai menghargai isteri kita, apa kita buat? Nabi kata bagi mandi. Masya Allah. Ada. Dia tak suruh pula, sebab isteri dah menghargai kita dah. Siapa yang patut ngemas rumah? Bini kita. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan, ya, apa dia? Aisyah kata, aku selalu menyisir rambut Nabi. Menyisir rambut Nabi. Kita pun, maksud menyisir rambut Nabi ni, tuan-tuan, sama ada ulama' duk bahas, sama ada Nabi meminta ataupun Aisyah secara volunteernya minta menyikat rambut Nabi. Baik. Kata ulama hadis, dua-dua berlaku. Boleh saja, dia kata. Aisyah sebagai sifatnya yang manja, ia selalu nak sikat rambut Rasulullah. Dan Nabi dengan sifat kemanjaan itu sering minta untuk disikatkan. Ya, apa salahnya? Isteri untuk nak sikat rambut kita, oh, agak susah. Dia agak malu. Tapi kalau kita yang minta, Masya Allah, saya yakin tak ada isteri yang akan menolak. Saya yakin ini. Tuan-tuan sekalian, tapi kenapa suami tak nak minta untuk disikatkan? Sebab apa? Sebab tengok rambut bini dia pun tak sikat. Rambut hang pun tak sikat, takkan aku nak minta sikat rambut aku? Rambut hang pun ronyes, takkan aku dah sifat rambut. Maknanya isteri tadi tidak menjaga penampilan di rumah, sebab tu laki dia tak minta dia sikat. Tak, satgi dia jawab saja, ah, abang ni ngada-ngada, rambut saya pun tak sikat, sikat rambut awak. Apa barang? Nah, ini dari sudut pendapatnya kan gitu. Ah, jadi yang keduanya, kenapa laki-laki tadi disuruh memandikannya itu? Kenapa? Kerana sebagai tanda penghargaan. Walaupun tidak sebagaimana mandi jenazah yang wajib hukumnya tadi nu, tetapi mandi itu kerana penghargaan terakhir sebelum kita hantar saudara kita ini bertemu dengan Allah dalam keadaan dibersihkan tubuh badannya. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi kita cuba bagi mandi isteri kita ini biasa, ya. Ha, ya, baik. Jadi kita sambung balik di sini, ya, supaya memberi makan, ya, kepada tetamu dan juga jiran-jiran kita, ya, tuan-tuan sekalian, ya. Baik. Yang kedua, yang ketiga, wafshus salam. Maknanya apa dia? Iaitulah hamburkan salam. Hamburkan salam ni mentebarkan salam. Selalu bagi salam. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam. Tak, memang orang Melayu ni dia susah sikit. Dia bukan satu budaya. Dia nak bagi salam tu, tak tahulah. Sama ada dia berasa malu ataupun takut orang pelik. Wallahualam lah. Kadang-kadang saya sendiri pun duk ada dia punya perasaan tu nak bagi salam ke orang, tak ketahuan sekali, takut orang duk kata. Nah, itulah keberjayaannya syaitan. Dan sekalian, untuk apa? Untuk menghasut kita. Syaitan ni dia sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa. Syaitan ni kata, aku pasti akan menyesatkan mereka. Anak Adam ni semua dia sesat. Hatta orang kafir pun sama. Contohnya orang kafir ni nak sembelih binatang untuk Tuhan dia. Dia suruh, dia kata sembelih, dia kata apa panggil? Toreh pi telinga-telinga binatang. Padahal sembelih untuk binatang untuk Tuhan tu salah dah. Tiba-tiba hang pula patutnya bila nak sembelih ke Tuhan, kalau hang anggap Tuhan kena sembah yang terbaik, tapi dia suruh potong telinga dulu. Dalam hukum Islam pun korban, tuan-tuan, lembu yang terpotong telinga tidak boleh dibuat korban. Itu kemungkinan tak berlakulah. Tapi kaki patah. Kaki patah masa bila? Masa hampa nak tumbangkan dia. Orang putih tengok, tuan-tuan sekalian, tengok orang Melayu tumbang lembu, dia takut. Cakap betul ini. 7 orang tumbangkan lembu seorang. Tuan-tuan, kasrah macam lembu pun, tuan-tuan, silap hari bulan mati sebab tumbang itu.
Baik. Tengah-tengah duk tarik-tarik lembu tadi ni, nak bagi tumbang, plak, patah kaki dia. Maknanya, dia menjadi cacat sebelum parang kena kat tengkok. Maknanya lembu ini tidak sah dia buat korban. Kalau buat juga, dia tak jadi korban. Dia jadi sembelih biasa. Sebab tu jaga-jaga nak bagi tumbang ke lembu tu. Nampak? Dulu saya tak reti tumbang ke lembu ni. Memang macam hampa kat lah. Masuk kerusus. Kerusus menumbangkan lembu. Memang? Hampa gelak kat aku. Saya pergi ni, kursus dekat Negeri Perak, tuan-tuan sekalian. Dia ni ada 200 hektar kandang lembu. Saya tengok, licin je dia punya apa tu, semen dia. Saya kata, ni apa? Ni cara kita nak tumbang ke lembu, bagi senang Ustaz. Ustaz seorang dah boleh, dia kata. Boh tu ayak dia tumbang, ping, tumbang sejak. Dia licin sendiri. Eh? Ikat satu kaki. Eh? Kita ikat empat-empat kaki, dengan kaki-kaki kita, ikat sekali. Tak tumbang juga, lelaki kita tumbang. Tendang dia, dia. Ada satu orang meninggal kena tendang dia lembu. Masya Allah. Lembu tak korban, dia sudah korban. Jadi, menyebarkan salam ini kadang-kadang ialah keberjayaan kita. Setan tadi nak bagi kita malu. Ya, kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, ya, susah kita untuk nak bagi salam. Sebab itu Nabi kata, sebarkan salam, perbanyakkan salam, banyakkan orang bagi salam, biar hampa apa tu panggil boleh bagi salam. Bahkan tuan-tuan sekalian, bila menyentuh bab salam ini, di sana kan ada satu kisah yang Jibril datang jumpa Nabi kan, tanya iman, tanya Islam, tanya ihsan itu ya. Baik. Jadi saya tak ingat siapa itu, pandangan seorang ulama hadis. Dia kata, dalam apa pun perlakuan, kamu mesti melakukan yang lebih baik. Kan gitu kan? Jadi kalau orang bagi salam, assalamualaikum, tak nama ihsan kalau kamu menjawab alaikumussalam saja. Tak nama ihsan. Kamu dinamakan ihsan dalam menjawab salam bila kamu jawab lebih daripada apa yang dia cakap. Baik, begitu juga dalam pembayaran hutang. Dalam pembayaran hutang, Nabi memuji orang yang membayar lebih daripada apa yang dia pinjam. Ini pinjam yang tidak berkala lah. Pinjam bank tu memang lebih umur bayar. Ini hak pinjam biasa-biasa ni. Hak pinjam bank tu mana ada kurang tu, tuan-tuan sekalian, mesti lebih punya macam-macam. Sebih cah lah, apa benda lagi, tuan-tuan sekalian, gajah lima, kenguru apa sebagainya. Tapi hak kita pinjam duk biasa-biasa ni, Nabi memuji orang yang bila dia bayar balik lebih daripada apa yang dia pinjam. Nabi puji dia. Bukan senang Nabi nak puji, tuan-tuan. Amalan-amalan ada Nabi suruh, tapi Nabi tak puji, dia suruh. Tapi ini dia puji, maknanya dia suruh buat, dan bila orang ni buat, dia mampu, dia itu pula dipuji oleh Nabi SAW. Contoh kita pinjam kawan 100 lah ataupun 20 ringgit malam-malam ni, kot nak tertinggal duit kan, nak beli roti, bini telefon beli roti, tuan-tuan. Kita tak ada duit, kita pinjam mam, pinjam 20 ringgit, esok bayar lah. Ha, masa bayar tu kita bayar 22 ringgit kan. Pak Imam kata, ni lebih ni tak apalah, kata. Sebab apa? Mencari pujian daripada Nabi. Pinjam kereta kawan, tengok kawan tu, tengok pinjam kereta duit minyak tengah jalan, tengah-tengah half tong, half tank tu, masa pulang bagilah penuh. Nah, ini betul-betul bagi half tank juga. Padahal tayar dia haus, enjin dia panas, minyak hitam dia dah mungkin dah sejat dah, tuan-tuan sekalian. Kita bawa jauh, pi hantar betul-betul half tank juga. Apa punya kedekut aja bakhil, tuan-tuan sekalian. Nah, dia tak nampak. Cuba kita fikir, kalau dia tak bagi kereta, urusan kita tak selesai. Kenapa nak berkira sangat? Sebab itu Nabi puji. Kenapa? Untuk mengelakkan rasuah. Kalau orang tu tentu hang pinjam 10, hang bayar 12 tu rasuah kan. Ataupun okay, hang pinjam kereta aku hari ni, lain kali aku nak pinjam kereta hang pula. Itu juga disebut riba rasuah juga. Itu tak boleh kan, mengambil kepentingan daripada apa kebaikan kita buat. Tak boleh juga kan. Bukan takat wang ringgit, macam tu juga. Pinjam bersika, esok aku pinjam kereta bersika. Eh, tak boleh itu. Diam-diam sudah. Jadi bagi lebih kan gitu. Bagi lebih pinjam. Nabi puji ni. Kita pinjam duit bini kita. Ya, bini kita.
Suami pinjam duit isteri, wajib bayar. Wajib, ha? Bukan wajib lunak, mendengung gitu ya. Ini wajib bayar. Wajib dengung tu mengaji Quran, okey. Baik. Hampa pinjam kat bini hampa, bini hampa kerja kan. Hampa tak ada duit nak beli rokok eh. Tengok sekali. Ha, kalau bini dia faham hukum, dia tak bagi pinjam. Abang pinjam rokok tak? Tak bagi. Minta maaf abang. Ni mesin pun tak bagi. Tapi kalau abang nak kahwin lain, dia bagi free terus. Baik. Baik. Itu dia tak. Jadi bila kita pinjam duit bini kita, wajib bayar. Wajib bayar. Jangan jangan culah-culah. Tuan-tuan sekalian. Nah, wajib bayar. Kalau mati bini tak halal, ha, sendiri kau tanggunglah. Walaupun dahi kau hitam berkilat, sujud, beralih pada lutut depan ke belakang, punya kuat rokok, tuan-tuan sekalian. Hutang bini tak bayar, ha, you thinking alone lah, tuan-tuan sekalian. You fikir sendiri, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi kena bayar. Jadi masa nak bayar tu, bayar lebih lah. Nah, 75 tahun tak bayar hutang. Dekat nak ketak nak mati baru bayar. Bini tak minta pun, bayarlah. Tentang 120 kah, 150. Allah puji. Nah, kalaupun, saya nak sebut, kalaupun dengan orang lain, kita mungkin susah nak buat begitu, kenapa kita tak mencari pujian Nabi kepada hutang yang kita buat kepada isteri kita? Dengan orang lain duk rasa rugi kan. Ya bini kita kan, kita bayar 150 kan, besok kan minta balik 50. Kita hutang 100 eh, bini kita. Kita bayar tak apa, abang bayar lebih ni. Lebih bang 50, tak apa ambil, abang bayar lebih. Esok buat 50. Nampak? Jadi saya nak sebut kat sini, apa-apa yang Nabi sebut satu kemuliaan, satu kelebihan, kenapa kita tak cari kelebihan itu kan? Kenapa kita tak cari kelebihan itu? Misalan contoh, orang-orang yang nak buat korban kan, jangan cukur bulu, kutik kuku apa sebagainya kan, sampai lembu dia terkorban misalnya kan. Ramai orang anggap, ah tak apalah Ustaz, eh, mana sunat saja. Ha, ini masalah ni. Sedangkan di sini ada kemuliaan dia. Kalau tidak Nabi tak suruh kan. Macam kita sembahyang sunat ni, eh? Ya, sembahyang sunat, dah tahu sembahyang sunat, ada setengah orang tak baca rokok, tak baca sujud, tak baca, kan orang gila ni. Kenapa gila? Dia boleh duduk diam masa rokok tu, tak nak baca, sebab apa? Sembahyang sunat. Kan tak apa sihat otak dia kan, masuk air bateri tu. Macam tu juga kan. Sebab itu mungkin tuan-tuan tak pernah mendengar hukum ini, tapi disebut dalam hukum, ada disebut dalam hukum korban. Selain daripada sunat muakkad, ada satu hukum lagi. Apa hukumnya? Tak tahu ya? Alhamdulillah. Hukumnya disebut sunnah kifayah. Dia agak janggal bunyi kan? Yang biasa kita dengar fardu kifayah. Ini sunnah kifayah. Fardu kifayah, ada sekumpulan buat, semua lepas kan? Tanggungjawab dosa tu kan? Contohnya semayang jemaah. Kalau seksyen 8 ni tak ada semayang buat semayang jemaah, habis seksyen 8 ni berdosa. Nampak? Kalau seksyen 12 tu contohnya, tak ada orang semayang jemaah di seksyen 12 tu, atau yang Korea berhampiran, habis dengan 12 tu berdosa habis. Contohnya lah. Tapi kalau ada 2 orang, 3 orang saja buat, ya selesai, habis selesai. Jadi, korban itu juga, di sana ada satu hukum nama dia sunnah kifayah. Yakni, tapi dia tidak membabitkan apa tu, ruang yang lebih besar. Dia hanya membabitkan keluarga. Maknanya kalau seorang ahli keluarga kita yang buat korban, maka seluruh ahli keluarga mendapat ganjaran sunat itu. Ini ada sebahagian ulama yang berpendapat ada hukum di sana dinamakan sebagai sunnah kifayah. Walaupun diperbahaskan, saya cuma nak menyebut saja. Tapi pokok pangkalnya, tak ada siapa yang menafikan kelebihan buat korban. Tidak ada kan? Jadi maknanya kalau anak kita pula buat, kita buat tadi habis abang kita, kakak kita selesai dah. Anak kita pula buat, habis satu keluarga mendapat orang panggil gugur kesunatan buat korban tadi. Hak tadi gugur kewajipan, ini gugur kesunatan. Wallahualam betul. Gugur kesunatan ni betul. Bolehlah, janji kau orang faham sudah. Kalau saya guna bahasa canggih pun kau orang tak faham kan, berat juga tu kan. Baik, terima kasih.
Macam saya belajar undang-undang Belanda. Undang-undang Inggeris pun tak belajar, belajar undang-undang Belanda. Berat tak tu sekalian? Baik. Jadi masa belajar undang-undang Belanda itu, dia teranglah ya, hukum. Dia kata apa itu hukum? Dia kata bersyarah, tak ada tanya apa itu hukum. Kita pun diam apa hukum. Dia kata hukum itu ialah hukuman untuk kaum umat yang miskin. H itu hukum, U untuk K kumpulan, U umat, M miskin. Kenapa dia kata? Kerana yang biasa kena hukum yang miskin-miskin kan. Tuan-tuan sekalian, ya, itu miskin kan. Jadi bermakna saya nak menyebut bahawa menyebarkan salam, menyebarkan salam saja satu tuntutan. Jadi kita sebarkan salam, biasakan paling-paling tidak pun pada lingkungan yang kita mampu buat. Apa dia? Masuk rumah, keluar rumah. Tuan-tuan sekalian, isteri kita hantar dekat pintu nak keluar kan, kita kata assalamualaikum, ya, paling tidak pun kan, gitu kan. Jadi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua ya. Isyak Obama. Oh, sudah dekat ya. Tak boleh lama-lama tuan-tuan sekalian. Baik. Maka disuruh hamburkan salam, yakni tebarkan salam. Bahkan menyebarkan salam, ini adalah hadis yang lain. Nabi menyebut hak muslim, seorang muslim dengan muslim yang lain. Kan Nabi sebut kan, setiap orang Islam tu dia ada hak kepada orang Islam yang lain. Antaranya ialah menyebarkan salam. Selain pada ziarah dia sakit, ya, ziarah kematian dia, kan dah sekalian ya. Maka di sana juga ada menyebarkan salam. Ini hak muslim dengan muslim. Kenapa? Salam itu adalah doa kan. Nabi sendiri pun suruh, bila kamu bertemu dengan seseorang, maka bila kamu nak berpisah, kata Nabi, mohonlah dia agar mendoakan kamu, kerana kamu tidak tahu daripada mulut siapa doanya akan dimakbulkan oleh Allah. Dan orang Arab biasa macam ni. Orang Melayu jarang. Orang Arab bila dia nak jumpa, dia nak pisah je, dia kata ud'uli, doakan kepadaku kebaikan. Ini orang Arab biasa sebut. Orang Melayu lain. Orang Melayu, I'll call you back. Nah, I'll call you back. Kalau dia tak back, qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu kan. Jadi kerana itu antara juga kelebihan orang bagi salam bila nak masuk rumah, apa dia? Dia mengundang malaikat rahmat masuk dalam rumah. Kita ni tuan-tuan kena buat banyak benda supaya malaikat rahmat masuk dalam rumah kita. Kena buat. Sebab malaikat rahmat ni dia takkan masuk kalau kita tak panggil. Dia bukan super malaikat maut. Malaikat maut ni apa tak panggil pun dia mari. Hei malaikat maut, marilah menghampiriku. Kau jangan cakap, dia datang aja. Nampak? Nampak dah tuan-tuan sekalian. Tapi malaikat rahmat ni kita kena panggil dia. Panggil dia bukan hui mari, bukan. Dengan amalan-amalan yang disebutkan. Sembahyang sunat kan dalam rumah, baca Quran kan, begitu kan. Beri salam ketika nak masuk. Ini kan semua perkara yang mengundang malaikat rahmat masuk dalam rumah kita. Inilah yang kita nak buat supaya kita tebarkan salam. Hasil daripada tiga perkara ini, apa dia? Sembahlah, taatlah kepada Tuhan yang maha penyayang, pemurah. Berilah makan kepada ahli keluargamu, orang yang susah di kalangan kamu, tetamu-tetamumu, saudara-saudaramu. Juga sebarkan salam. Apa yang Nabi, hasilnya Nabi kata, tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk syurga dengan penuh salam, keselamatan. Masya Allah tuan-tuan. Jadi nak boleh nak sampai ke syurga, pastinya ada kebahagiaan dalam kubur. Ingat dua kumpulan manusia yang Nabi kata bila dia mati, dia minta nak balik. Satunya orang mati syahid. Orang mati syahid cakap dengan Allah, tanya hang nak apa. Dia tak jawab lah sekali. Dia kata aku tak nak apa ya Allah, rahmatmu terlalu amat banyak.
Cuma aku minta, aku nak balik ke dunia. Allah tanya kat dia, nak balik buat apa? Supaya aku boleh perang dan aku mati sekali lagi. Satu. Yang kedua, aku nak bagi tahu ke kawan-kawan aku yang sedang berjuang, yang tak nak berjuang, jangan takut berjuang, kerana aku dah rasa nikmat daripada mati dalam perjuangan. Allah Ta'ala kata, nak minta balik tak boleh, dia kata. Tuhan tak boleh balik lah. Ha. Tetapi pesan yang hak nombor dua tadi aku boleh bagi tahu. Maka turunlah ayat Quran yang mengatakan, jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati kan? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah dengan rezeki yang Allah bagi. Yang kedua kata Nabi, yang mati minta balik ialah orang yang banyak dosa. Dah mati minta dengan malaikat, Allah tak pandang dia. Allah tak pandang dia. Tapi dia ikut malaikat. Ya kan, dia ingat malaikat itu kroni Allah kan? Malaikat bukan kroni Allah. Malaikat itu adalah hamba Allah. Kalau kroni boleh jadi nyending. Tentu sekalian. Nah tak? Malaikat pun takut dengan Allah. Nampak? Baik. Malaikat tanya orang mati, ya orang malaikat, aku nak balik boleh tak? Malaikat tanya balik buat apa? Nak semayang. Nak ini, nak buat baik. Ditengking oleh malaikat, dia kata hang bohong ya lah. Kalau Allah bagi hang balik, hang ulang balik perangai lama balik. Tuan-tuan sekalian. Ini Nabi sebut kan. Cuma orang Melayu tambah satu lagi. Ada satu golongan lagi yang balik rumah, nama dia hantu maklimah balik kampung. Jadi mudah-mudahan kalau kita nak balik ke dunia pun, biarlah macam hak pertama, bukan hak kedua, yang bukan hanya tak boleh dilayan oleh Allah, tak boleh balik, bahkan diherdik oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, takat tu dulu tuan-tuan sekalian untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik mai pada Allah, yang tidak kelemahan dari itu sendiri. Jadi sebelum akhir, saya masih mengalung-alungkan dan meraihkan siapa-siapa yang masih lagi mau terus menyumbang untuk pembangunan komplek tahfiz saya dan untuk pembinaan masjid dan penginapan pelajar. Sepatutnya dah sampai ni pada pembantu saya bawa pamflet dan sebagainya, tak sampai mungkin ada masalah dekat jalan. Tadi kan kebetulan dekat MRT ada saya sampai situ tengah dia tembak di tol, nak daripada MRT nak pergi ke Gombak, tol duka-duka. Duk highway duk. Jadi dia sekat, jam teruk kan. Ha, jadi saya terpaksa pusing kot lain nak mari dia ni. Rupanya tengok dalam berita dia tembak pada perompak apa mati apa kan. Tak? Ha, jadi mungkin sebab itulah kata tak sampai. Jadi apa-apa pun kita doa pada Allah supaya kita diselamatkan daripada segala fitnah dunia dan akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a' la yustajab lah. Ya Allah ya Tuhan kami, innaka min hadhi tidak khusyu', ilmu tidak manfa'at, amal yang tidak kau angkat dan doa yang tidak kau terima ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadi perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan dan kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmatmu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kau ampunkan dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah, dosa kedua bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa suami-suami kami ya Allah, dosa isteri-isteri kami ya Allah, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami sama ada yang masih hidup atau telah mengadapmu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين تقبل الله